Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Sabtu pagi di Masjid Pogung Raya dengan membaca buku I'tiqad al-Imam Asy-Syafi'i karya Syekh Abdullah Al-Anqari hafizallahu taala. Sampai pada al-matlab ats-tsalits, penjelasan tentang metode ilmiah untuk mengetahui akidah al-Imam Syafi'i. Poin yang pertama adalah mawadhi', tempat-tempat yang di situ kita akan najitu menjumpai i'tiqad dan akidah al-Imam Syafi'i. Jika kita ingin mengetahui akidah al-Imam Syafi'i dengan metode ilmiah yang teliti, falna'khud, maka kita hendaklah mengambil hal itu dari perkataan al-Imam Syafi'i, huwa itu sendiri, fil maqamil awal, dan inilah yang nomor satu. Dan di manakah kita jumpai perkataan al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah? Kita jumpai perkataan al-Imam Syafi'i dalam masalah akidah di dua tempat. Yang pertama di buku-buku karya sang imam itu sendiri. Fa innaha, karena buku-buku tersebut jika ditelusuri oleh talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, maka akan bisa dia keluarkan dan dia simpulkan dari buku-buku tersebut poin-poin yang sangat banyak berkenaan dengan perkara-perkara akidah yang ditegaskan, dikatakan secara lugas oleh sang imam rahimallahu taala. Fahada, maka inilah fahada tariq, maka metode ini adalah metode yang paling penting untuk mengenal akidah al-Imam Syafi'i, karena beliau telah menegaskan secara langsung pada satu masalah. Karena penegasan langsung beliau terhadap satu masalah, ablahu min kulli syai, adalah yang paling gamblang dari segala sesuatu. Maka semisal sejumlah tempat yang sangat banyak di kitab Al-Um, demikian juga kitab beliau, kitab usul fikih beliau, Ar-Risalah, dakaraha, yang beliau sebutkan sejumlah masalah i'tiqad di sana, wa harral qawla fiha, dan beliau menyampaikan hal tersebut setelah melakukan tahrir, tahrir artinya kurang lebih kesimpulan matang, bukan hanya wacana yang belum jadi namun sudah satu hal yang matang. Dan akan kami kutip darinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di sejumlah tempat. Karena ingat, kitab Al-Um bukan hanya terbatas pada hukum-hukum fikih yang masyhur saja. Bal fihi, bahkan di dalamnya, malahu silatun muakkadah, terdapat bahasan yang memiliki hubungan yang erat dengan akidah. Karena buku-buku fikih secara umum dijumpai di dalamnya sejumlah permasalahan akidah yang diberi nama permasalahan akidah yang ada di kitab-kitab fikih, ustuliha ala tasmiyatiha, diberi nama dengan nama masail mustaroka bainal akidah wal fiqhi, masalah-masalah yang menjadi titik kesamaan antara akidah dan fikih. Fahiyya, maka itu adalah perkara-perkara akidah, itulah perkara-perkara akidah yang dibawakan di kitab-kitab fikih. Kama huwal hal, sebagaimana demikianlah keadaannya kita jumpai di bab jenazah, haji, dan hukum orang murtad. Demikian juga sarana sejumlah masalah yang bertaburan di bab jihad, warisan, dan selainnya. Ini tempat-tempat yang di situ dimungkinkan ada pembahasan akidah di kitab-kitab fikih. Maka di bab tentang hukum orang murtad jelas nanti akan kita jumpai nawaqidul iman, nawaqidul Islam,
kemudian di bab jihad nanti kita akan jumpai bagaimanakah sikap tegas terhadap orang di luar Islam. Demikian juga bab mewaris, nanti ada pembahasan tentang bagaimanakah hukum saling mewarisi antara muslim dan non muslim. Oke, ini berkenaan dengan sikap terhadap non muslim, dan ini tentu berhubungan dengan masalah akidah. Kemudian di bab haji di sana ada pembahasan tentang talbiyah dan makna talbiyah, isinya tauhid, isinya tentang masalah tauhid. Di bab janais ada pembahasan tentang fadilah ucapan la ilaha illallah, dan jadi pembahasan menyinggung tentang tentang alam kubur, alam barzakh. Nah, waqul misla dhalik, dan katakan semacam itu untuk kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i. Fa maka kitab Ar-Risalah, meskipun dia adalah kitab yang paling dahulu dan yang paling buku yang paling jeli dalam masalah ilmu usul fikih, ila anna thammata, akan tetapi di sana ada sejumlah masalah akidah dijumpai di kitab Ar-Risalah. Yang masalah akidah yang dijumpai di kitab Ar-Risalah ini termasuk dalam bagian yang disebut dengan masail mustarakah bainal akidah wa usulul fiqh. Ini titik-titik kesamaan antara akidah dan ilmu usul fikih. Inilah tempat pertama kita jumpai akidah sang imam rahimallahu taala. Kemudian tempat yang kedua adalah fil marwi, dalam riwayat, apa yang diriwayatkan anhu dari sang imam bisanad dengan sanad, dan ini banyak Anda bisa menjumpainya di buku-buku akidah yang bersanad. Wa mimman naqala anhu bisanad, dan di antara ulama yang menukil dari sang imam dengan sanad, menukil sejumlah masalah i'tiqad, sebagiannya adalah min ashabihi, adalah ulama-ulama Syafi'iyah. Contohnya Lalikai Asy-Syafi'i di kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, Al-Asbahani At-Taimi di kitabnya Al-Hujjah, Al-Ashabuni di kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dan yang lainnya minal musannifina, para penulis buku, para penulis yang memiliki karya buku-buku akidah yang musnadah bersanad. Dan ini adalah buku-buku yang layak bagi, tidaklah sepatutnya penuntut ilmu melalaikannya, lalai untuk tidak mempelajarinya. Dan melalaikan buku-buku semacam itu, ini adalah kusurun kabirun fi ilmihi, adalah ketidaksempurnaan yang luar biasa dalam ilmu seorang penuntut ilmu. Li'anna maziyataha, karena kelebihan buku-buku semacam itu ada nukilan langsung dari ulama terdahulu melalui sanad, di mana seorang peneliti yastati mampu at-tahaqquq, memastikan keabsahan nukilan atau tidak sahnya nukilan melalui kajian sanad. Wa hadha, dan kaidah ini, pemastian nukilan melalui kajian sanad, mencakup nukilan dari Al-Imam Syafi'i dan para ulama salaf yang lain, dimulai dari sahabat dan orang-orang setelah mereka. Dan ada salah satu ulama Syafi'iyah namanya Hakkari, afroda mengkhususkan juz'an, satu buku, juz itu adalah satu buku dalam satu tema, satu buku bersanad dalam satu tema. Itu temanya adalah akidah Al-Imam Syafi'i, yang buku itu beliau beri judul I'tiqad Syafi'i. Naqala anhu, beliau kutip dari Al-Imam Syafi'i sebagian perkara-perkara akidah bisanad, dengan beliau bawakan sanadnya. Kemudian
Poin yang kedua, fil ahamiyah al-quswa, urgensi yang sangat luar biasa li ma'rifati hadith tariqah, untuk mengenal metode ini dan bahaya melalaikannya. Tidaklah diragukan tentang urgensi masalah ini dan besarnya kedudukannya. Sebab dan sebab anna hunaka di sana ada khalton, pencampur bauan yang sangat jelek dalam masalah ini. Yunsabu dinisbatkan kepada para imam dikarenakan hal ini satu perkataan dan keyakinan tertentu, padahal realitanya bikhilafi dhalika, menyelisih hal tersebut. Fil mansus, dalam teks perkataan para imam. Summa yashi'a an hadha, kemudian populerlah hal ini anhum, dari para imam. Ma'a, padahal keyakinan tersebut batil, tidak ada asasnya. Inda tahqiq al-ilmi, setelah kajian ilmiah. Wal mawadi', adanya sejumlah hal yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i ma'a nasihi, padahal Imam Syafi'i menegaskan kalau beliau menyelisihinya dalam kitab-kitabnya, adalah sebuah hakikat yang real yang terjadi lil asafi, dengan sangat disayangkan. Yajiduha man waqafa ala kutubi hadal imam, ini akan dijumpai dan diketahui oleh orang yang waqafa ala, mengetahui buku-buku sang imam ini, ditambah waqafa ala, dia mengetahui apa yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i oleh sebagian orang belakangan, dinisbatkan kepada beliau min akwalin, sejumlah perkataan yang ternyata beliau tidak pernah mengatakannya al-battata sama sekali. Maka di poin ini disampaikan bahasanya di sejumlah referensi dijumpai bahasanya dikatakan Imam Syafi'i demikian-demikian, punya akidah demikian-demikian, padahal itu satu hal yang tidak benar sama sekali. Wahada namudzajan ajiban didalika, dan perhatikanlah contoh yang menakjubkan didalika tentang hal itu dari salah satu ahli bid'ah, ketika dia mengutip perkataan Imam Madzhab yang empat dalam satu masalah akidah yang besar. Tatkala dikonfirmasikan kepada orang tersebut, ahada naqalahu ahadun ani Syafi'i, adakah seseorang yang menukil keyakinan semacam ini, mendatangkan riwayat semacam ini dari Al-Imam Syafi'i dan imam ini dan itu? Maka sang ahli bid'ah mengatakan tidak, namun inilah yang semestinya diucapkan oleh orang yang berakal, dan Al-Imam Syafi'i tidak mungkin menyelisihi akal sehat. Ya, atas dasar itu dia bilang Syafi'i berpendapat demikian. Catatan kaki, cerita ini disebutkan oleh Ibn Taimiyah tentang sang ahli bid'ah ini di kitabnya Darut Ta'arudil Aqli wan Naqli walam yusammihi, dan Ibn Taimiyah tidak menyebutkan siapakah nama ahli bid'ah tersebut. Fahak adam akademikala, dengan gampangnya dia nisbatkan kepada sang imam satu perkataan dengan tebak-tebakan, watawahum dan anggapan, karena ternyata perkataan tersebut bukanlah kaulun, perkataan yang Al-Imam Syafi'i nassa alaihi secara lugas mengatakannya, juga bukan pula pendapat yang ustumbita disimpulkan dari perkataan Al-Imam Syafi'i, namun itu semata-mata dakwah, semata-mata klaim yang diklaim oleh sang ahli bid'ah ini, qasidan, dengan bermaksud dibalik klaim ini untuk menisbatkan pendapat pribadinya kepada Al-Imam Syafi'i, bahkan para imam-imam yang lain, meskipun realitanya para imam tersebut tidak mengatakannya. Ya, kemudian poin selanjutnya, ini adalah berkenaan dengan satu kaidah penting dalam masalah akidah, fi bayan, penjelasan tentang sumber at-talaqqi, sumber pendalilan menurut Al-Imam Syafi'i.
Dan ini ini adalah pembahasan yang penting, karena dengan inilah terbedakan antara ahlu sunnah dan ahlu bidah. Di antara poin pembeda dan pemisah antara ahlu sunnah dan di luar ahlu sunnah adalah tentang masdar talaqqi, tentang apa sumber dalil, apa sumber dalil, apakah mimpi bisa jadikan dalil, mimpi orang saleh bisa jadikan dalil tersingkapnya hal yang gaib atau kasyf, apakah itu bisa jadi dalil, dan seterusnya. Poin yang pertama, Al-Imam Syafi'i mendahulukan nas, yaitu Quran dan Sunnah, ala kulli ma adaha, dibandingkan semua selain di luar Quran dan Sunnah. Ditambah Al-Imam Syafi'i berkomitmen dengan makna zahir dari an-nusus, teks Quran dan Sunnah. Di sini ada dua poin. Yang poin yang pertama, Al-Imam Syafi'i itu lebih mendahulukan nusus, mendahulukan teks Quran dan Sunnah daripada yang lainnya. Maka Al-Imam Syafi'i menonjolkan Quran dan Sunnah sebagai dua sumber yang agung, dua sumber yang penting. La yutaqaddam 'alaihim syai'un, tidak ada satupun yang didahulukan, dimenangkan daripada Quran dan Sunnah al-battah sama sekali. Karena Yukari beliau menjelaskan laisa li ahadin, tidak boleh bagi siapapun antaqaddum baina yadai, antaqaddum baina yadai artinya menyelisihi, menyelisihi nusus kitab sunnah, menyelisihi teks Quran dan Sunnah. Yujibu tahkimaha fi kulli syai', dan beliau mewajibkan untuk menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim dalam segala sesuatu. Wa min masyhuri kalamihi, di antara perkataan Imam Syafi'i yang terkenal dalam masalah ini, beliau punya perkataan la yuqalu li aslin, tidak boleh dikatakan kepada asal lima mengapa dan wala kaifa dan bagaimana, wa inna yuqalu lil far'i, namun dikatakan hal tersebut untuk masalah cabang lima kenapa demikian. Fa idza sahha qiyasu 'alal asli, maka jika sah kiasnya cabang itu kepada pokok, sahha, maka sahlah sang cabang, wa qamat bil hujjatu, dan dia bisa jadi hujjah. Yang dimaksud sekian perkataan Al-Imam Syafi'i sebagaimana diriatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Yang dimaksud oleh Al-Imam Syafi'i dengan al-asal atau pokok adalah dalil, yaitu teks Quran dan Sunnah. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i sendiri, beliau mengatakan al-aslu al-Quran wa sunnatu, yang namanya asal, yang namanya pokok, yang namanya pegangan pokok adalah Quran dan Sunnah. Fa'ilam yakun, jika tidak ada, faqiyasun alaihima, maka barulah yang dipakai sebagai dalil adalah sesuatu yang dikiaskan pada Quran dan Sunnah. Dan benar apa yang beliau katakan ridwanullah, ridwanullah alaih, fannasu minal Quran wa Sunnah, maka teks Quran dan Sunnah tidak boleh bagi siapapun menentangnya battatan sama sekali, dengan dua pertanyaan di atas, yaitu mengapa demikian dan bagaimanakah kok bisa demikian. Innama yuqalu dhalika, dua perkataan di atas hanyalah dikatakan di masiwal Quran wa Sunnah, untuk perkara selain Quran dan Sunnah. Jika itu cuma otak atik akal pikiran manusia, maka kita katakan kenapa Anda simpulkan demikian, bagaimanakah kok bisa demikian. Adapun teks Quran dan Sunnah, maka tidak menerima ini. Oleh karena itu, maka ada dua kata yang terlarang sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, yaitu mengapa, yaitu
mengapa demikian, terutama untuk masalah-masalah i'tiqad, terutama untuk masalah-masalah takdir. Kenapa demikian? Kenapa Fir'aun ditakdirkan kafir? Tidak boleh ditanyakan. Quran menegaskan Fir'aun kafir. Kenapa paman Nabi Abu Lahab itu ditakdirkan kafir? Maka ini tidak boleh ditanyakan. Demikian juga tidak boleh ditanyakan kaifa baqa', bagaimana bisa, bagaimanakah gambarannya, bagaimanakah hakikatnya. Maka ini satu hal yang terlarang, terutama fi masail ghaibiyah, berkenaan dengan hal-hal yang gaib, berkenaan dengan hal-hal yang gaib, di antaranya sifat Allah, bagaimanakah bentuk tangan Allah, bagaimanakah bentuk wajah Allah dan seterusnya. Maka tidak boleh ada kaifa, bagaimanakah bentuknya. Ini untuk masail ghaibiyah, terutama pada masail ghaibiyah. Walamma takallama fi risalah, dan tatkala Imam Syafi'i membahas di kitabnya Ar-Risalah tentang apa yang Allah wajibkan berupa ketaatan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, aujaba al-muslim, maka beliau wajibkan al-muslim atas setiap muslim, ayah lama, di sini kutipan perkataan dari Imam Syafi'i, ayah lama, untuk menyadari bahasanya Allah tidaklah menjadikan lam yaj'al hada li khalqin ghaira rasulihi, tidaklah Allah jadikan hal ini untuk manusia selain rasulnya. Tidaklah Allah jadikan hal ini, yaitu ketaatan, untuk manusia menjadi hak manusia selain rasulnya. Wa yaj'al kullu qawla kulli ahadin wa filahu abadan, dan Allah jadikan perkataan setiap orang dan perbuatan setiap orang, tidaklah Allah jadikan perkataan seseorang dan perbuatan seseorang taba'an li kitabi thumma sunnati rasulihi, atau maaf, seperti lamnya tetap, dan Allah jadikan perkataan setiap orang dan perbuatan seseorang seluruhnya itu mengikuti kitabullah dan atau kemudian sunnah rasulnya. Wa ayya'lama anna aliman, dan tidaklah dia sadari, tidaklah setiap muslim menyadari bahasanya seorang ulama, jika diriwayatkan dengan sanad anhu dari sang ulama qaulun, adanya satu pendapat yang menyelisihi, pendapat tersebut menyelisihi satu saja dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakini law alima, seandainya beliau sang ulama tersebut mengetahui adanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kita yakini tidak mungkin akan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wantaqala an qawlihi, tentu jika beliau mengetahui sunnah Rasul dalam satu masalah, maka beliau akan, sang ulama, sang alim tadi, akan berpindah meninggalkan perkataannya illa berpindah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Wa illam yaf'al, dan seandainya dia tidak melakukannya, karena ghairu muwassa'in lahu, itu tetap satu hal yang tidak boleh baginya. Maka beliau tegaskan bahasanya manusia itu satunya manusia yang ditaati secara mutlak atas manusia hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak jadikan adanya manusia yang ditaati secara mutlak kecuali Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau kemudian tegaskan, adapun selain Rasul, ucapan dan perbuatan yang wajib mengikuti kitabullah thumma sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau tegaskan bahasanya tidak ada ulama yang bersengaja menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dijumpai ada satu ulama yang punya pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanpa unsur kesengajaan. Di antara dan bentuk ketidaksengajaannya di antaranya adalah karena belum tahu, karena tidak sampai kepadanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh ulama yang terkenal sebagai imam di tengah-tengah umat ini seluruhnya tanpa terkecuali tidak ada satupun yang bersengaja menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mereka dijumpai punya pendapat yang menyelisihi sunnah Nabi, maka seluruhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dengan berbagai macam bentuk. Boleh jadi karena hadisnya belum sampai kepada beliau, boleh jadi sudah sampai namun dengan sanad yang dhaif sehingga beliau tidak menerimanya, atau sebab-sebab yang lain. Dan beliau tegaskan di kutipan yang tadi telah kita baca, dan seandainya ada orang yang melakukan semacam itu, yaitu dia tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia punya pendapat yang berbeda, kemudian setelah tahu ternyata dia tidak mau mengkoreksi dan memperbaiki diri, maka beliau tegaskan kana ghairu muwassa'in lahu, maka itu satu hal yang tidak boleh baginya. Satu hal yang tidak ada kelapangan baginya melakukan hal seperti itu. Tidak ada kelapangan berarti tidak boleh. Binaan alaih berdasarkan hal ini, maka hal al-imam, sang imam ini rahimallahu ta'ala qa'ada qa'idah, meletakkan satu kaidah penting yang sangat masyhur dari beliau, yaitu beliau wajibkan agar dicampakkan semua ucapan yang beliau katakan idza sabata fi sunnah, jika terdapat dalam sunnah nasun bi khilafihi, satu teks yang menyelisihi perkataan hadal imam rahimallahu ta'ala. Dan nukilan dari beliau dalam masalah ini sangatlah banyak, bisa dijumpai di buku-buku semisal karya Al-Alikai, As-Sabuni, Abu Nuaim Al-Asbahani, Baihaqi, Ibnu Abi Hatim, dan kitab-kitab yang lainnya yang telah kami sebutkan. Min dzalika, di antaranya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala yang ditegaskan oleh An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu', bahwasanya itu adalah satu hal yang sahih dari Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan idza wajadtum fi kitabi, jika kalian jumpai di buku-buku ini satu pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah sebagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah ucapanku. Dan tatkala Imam Syafi'i menyebutkan satu hadis, ada orang yang bertanya kepada beliau, ta'khudhu bihadzal hadis, apakah anda berpendapat dengan konten hadis ini? Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan, isyhad, saksikanlah bahasanya jika sahih satu hadis, sahih menurutku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ternyata aku tidak berpendapat dengannya, ternyata aku tidak memegang isinya, maka ketahuilah dan saksikanlah, fa inna aqli qad dhahaba, bahasanya akalku telah hilang, bahasanya akalku telah hilang. Maka kata Imam Syafi'i, akalnya seorang muslim tidak mungkin ketika dia tahu ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu secara sengaja dia tinggalkan hadis Nabi dan dia memilih pendapat yang itu semata-mata murni pendapat. Ini tidak mungkin terjadi pada akal seorang muslim. Seandainya ada orang yang aku muslim yang seperti itu, maka itu adalah bukti kalau dia tidak berakal.
atau akalnya bukan lagi akal muslim, namun akalnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan Imam Syafi'i berkata kepada orang lainnya yang bertanya kepada Imam Syafi'i satu pertanyaan, semisal pertanyaan di atas, apakah anda berpendapat dengan konten hadis ini? Maka Imam Syafi'i merespon dengan tegas, apakah engkau melihat aku baru saja keluar dari gereja? Artinya, apakah engkau anggap aku itu Nasrani? Dan apakah engkau melihat aku itu memakai zunar? Zunar adalah pakaian khas yang dipakai oleh ikat pinggang khas yang dipakai oleh para biarawati. Yang dipakai oleh para biarawati, mereka pakai sejenis long dress, kemudian setelah itu pakai kain, potongan kain yang diikatkan di pinggang dengan model tertentu. Maka apakah engkau melihat aku itu memakai zunar, pakaian khasnya orang Nasrani, itu pakaian biarawati, pakaian para suster yang sampai hari ini itu dipakai. Lihat para suster, maka bisa dilihat jika dia pakai long dress, maka akan ada pakaian, akan ada ikat pinggang dari kain yang khas yang dia pakai. Idza sabata 'indi jika sahih manrutku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis, qultu bihi, maka aku berpendapat dengannya. Wa qawaltuhu iyyahu, dan aku akan berpendapat dengannya. Walam azal anhu, dan aku tidak akan meninggalkannya. Maka beliau anggap bahasanya meninggalkan hadis yang diketahui sahih dan memilih semata-mata pendapat akal, pendapat yang murni hanya berdasarkan pikiran, maka beliau anggap ini bukanlah perbuatan seorang muslim, namun ini perbuatan orang kafir. Waqala aidan, Imam Syafi'i juga mengatakan, kullu ma qultu, semua yang aku katakan dan terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang menyelisih perkataanku, mimma yasihu, padahal hadis tersebut adalah hadis yang sahih, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang lebih utama, dan janganlah kalian mengikutiku, yaitu maksudnya dalam masalah tersebut. Beliau juga mengatakan, jika sahih satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu qaulan, dan aku mengatakan satu pendapat yang menyelisihinya, maka aku menarik pendapatku tersebut dan aku berpendapat dengan apa yang ada dalam hadis. Wa hadzal aqwal al azimah, maka sejumlah perkataan Imam Syafi'i yang agung di atas, tuthiru, akan membangkitkan pada orang yang mendengarnya, membangkitkan orang yang mendengarnya keinginan untuk tahusualin, tuthiru tahusualin, ingin mengajukan pertanyaan yang penting, yaitu ma atharu dzalika, apa dampak dari prinsip Imam Syafi'i ini dalam pendapat-pendapat pilihan-pilihan pendapat yang beliau miliki. Maka berkenaan dengan hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimallahu taala menulis satu kitab, punya satu karya, satu buku yang judulnya Al-Minhah fi ma'alaqa Syafi'i al-qaula bihi ala shihhah. Ini bukti kalau perkataan Al-Imam Syafi'i di atas itu bukan hanya teori yang tidak dipraktekkan, namun beliau pun mempraktekannya. Maka beliau punya sejumlah pendapat yang sampai bisa jadi buku. Ini artinya ini bukan hanya satu dan dua pendapat saja. Beliau punya banyak pendapat yang sampai bisa dikumpulkan jadi buku, yang judulnya adalah Al-Minhah, pemberian atau hadiah fi ma'alaqa Syafi'i, yang berisi
sejumlah masalah-masalah yang Al-Imam Syafi'i itu mengkaitkan kalau beliau berpendapat dan berfatwa dengannya ala sihah jika sahih hadisnya. Maka beliau kumpulkan pendapat-pendapat ya. Di sana Al-Imam Syafi'i berkomentar, saya berpendapat dengan isi hadis ini jika hadisnya sahih. Saya berpendapat dengan isi hadis ini jika hadisnya sahih. Masalah yang dikomentar oleh Al-Imam Syafi'i semacam ini itu masalah yang banyak, sehingga bisa dikumpulkan jadi satu buku tersendiri. Ya, tidaklah bisa jadikan buku pemadah, kadang tidaklah itu terjadi bisa jadi satu buku illa kecuali likathrati makana yakulu bil qawli, demikian seringnya beliau mengucapkan perkataan di atas, saya berpendapat dengan isi hadis ini jika sahih hadisnya. Thumma yu'aliku ikhtiarahu, kemudian beliau mengkaitkan dan mempersyaratkan bahasanya beliau itu adalah pendapat yang menjadi pilihan beliau ala nadhar, setelah mentelaah fisih atau mengetahui fisih hatil hadis, keabsahan hadis tersebut. Tentang kitab di atas itu ada catatan kaki satu, kitab Al-Minhah itu disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis, janganlah salah satu kalian memerah susu hewan milik seseorang, hewan ternak milik seseorang tanpa izinnya. Wal nu'ti, dan kami akan berikan sejumlah contoh praktek yang tegas ala dzalika. Kalau tadi kan cuma global, Imam Syafi'i punya banyak pendapat, bisa sampai jadi buku. Apa sih contohnya? Berarti itu banyak. Kalau banyak kan, maka dituntut ya tolong datangkan contoh satu ataukah dua. Oh ini masalahnya banyak, contohnya tapi saya nggak tahu contohnya. Tentu perkataan yang tidak mutunya. Ini banyak ini contohnya. Namun tidak bisa datangnya, sudah datangkan dua atau tiga contoh, ternyata tidak bisa nyebutkan. Nah, karena itu setelah beliau sampaikan secara global, maka beliau akan sampaikan secara spesifik. Maka sebelah contoh penerapan spesifik ala dzalika atas hal tersebut dari kitabnya Al-Mati' yang sangat bagus itu Al-Um. Contohnya yang pertama, beliau datangkan sejumlah contoh tatkala beliau menyebutkan pendapat pilihan beliau dalam salah satu permasalahan berburu hewan Aqabah, maka beliau komentari permasalahan tersebut bil'ati dengan kalimat sebagai berikut. Beliau katakan wala yajuzu fihi 'indi ila hadza, tidak boleh dalam masalah ini kecuali pendapat ini, illa kecuali ayyakuna ja'a 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un, kecuali jika terdapat hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi hal ini. Maka pendapat saya demikian kecuali jika ada hadis yang menyelisihinya. Kenapa? Karena pendapat di atas fa ini atawahamuhu, ini adalah anggapan dan pendapat pribadi saya. Ini adalah pendapat saya. Maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, kaidah dan sebagainya, bukan karena adanya nas tertentu dalam masalah ini. Maka beliau berpendapat dengan pendapat ini, beliau murni mengatakan ini murni ra'yu. Ini murni pendapat dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang tentu bukan pendapat yang ngasal, namun ada pertimbangan-pertimbangan logis yang menjadi yang mendasarinya, namun bukan karena acuan, bukan karena adanya satu dalil yang mengharuskan demikian. Karena itu beliau katakan
inilah pendapat, inilah yang saya fatwakan, inilah yang saya katakan, kecuali jika terdapat hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihinya. Jika terdapat hadis, maka beliau punya kaidah, fayaskutu kullu syai'in khalafa amran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rontoklah dan tidak teranggaplah segala sesuatu yang menyelisihi aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakumu ra'yun wala qiyasun. Yang namanya ra'yun, yang namanya pendapat, yang itu semata-mata pendapat ataupun qiyas, itu tidak bisa berdiri ma'ahu bersama nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa berdiri, semuanya harus jongkok kalau ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus tunduk, ra'yun ataupun qiyasun, semuanya harus merunduk, semuanya harus jongkok. Yang boleh berdiri hanya nas Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dalam masalah tersebut terdapat nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jalla qata'a al-udhra biqauli sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan alasan dengan datangnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah datangnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tidak boleh beralasan begini dan begitu. Semuanya harus jongkok, dan yang boleh berdiri hanya sunnah Nabi dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian contoh yang kedua, tatkala beliau menyebutkan hadis dari Uwah ibn Zubair tentang al-istisna fil haji, tentang al-istisna fi haji, yaitu pada saat tarbiyah awal mengatakan atau disebutkan dengan istirah, ya, al-istirah fil haji, mengatakan ya Allah, jika saya tertahan tidak bisa menyelesaikan manasik, ya, maka tempat tahalalku adalah di mana aku tertahan. Sehingga orang tersebut jika ternyata terhalang tidak bisa menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya karena sakit atau yang lainnya, maka dia tahalul di situ dan dia selesai tanpa ada kewajiban untuk menyembelih dam, yang disebut dengan sebutan dam al-ihsa, dam karena tertahan. Itu juga di awal telah melakukan istisna. Ya, qal al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Lau tsabata haditsu Uwah." Seandainya sahih hadis Uwah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fil istisna, tentang bolehnya istisna dalam haji, "Lam a'duhu ila ghairihi." Aku tidak akan melewatinya dan berpindah kepada yang lainnya. Aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan meninggalkan kontennya kemudian memilih yang lain. Dan beliau tegaskan prinsip beliau, li'annahu la yahillu 'indi khilafu masabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah halal menurutku semua pendapat yang menyelisihi hadis yang valid dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, tatkala dzakarahu Arabi, tatkala murid beliau Arabi ibn Sulaiman menyampaikan kepada Al-Imam Syafi'i adanya hadis dari sahabat Anas bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaza, membolehkan menjual gandum yang masih ada di tangkainya dengan catatan gandum tersebut telah memutih, telah matang, telah layak untuk konsumsi. Maka respon Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, "In tsabata al-haditsu qulna bihi." Jika hadis tersebut betul-betul valid dari Nabi, maka kami berpendapat dengannya. Fakana al-khas, maka itu dalil khusus yang mengeluarkan yang keluar dari dalil umum. Maka kata beliau, maka aku berpendapat dengannya dan aku akan komentari di sini terjadi takhsis.
Kenapa terjadi taksis? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Dan tadi adalah termasuk jual beli gharar. Wa bai'ul qamhi, dan menjual gandum yang masih ada di tangkainya, itu termasuk gharar. Li'annahu la yura, karena itu tidak bisa dilihat. Dan kaidahnya Al-Imam Syafi'i dalam masalah jual beli, barang yang diperjualbelikan itu harus maklum, harus diketahui. Dan satu-satunya cara yang dibolehkan oleh Al-Imam Syafi'i untuk menyatakan bahasanya barang yang diperjualbelikan itu diketahui, beliau hanya mensahkan satu syarat saja, yaitu harus dengan cara dilihat. Harus dengan cara dilihat. Deskripsi tidak beliau terima. Harus dilihat dengan mata. Oleh karena itu, beliau tidak membolehkan orang yang buta melakukan transaksi jual beli, kecuali manakala dia wakilkan kepada orang yang melihat, orang yang melek, sehingga bisa melihat barang yang mau dibeli. Ya, meskipun menurut pendapat yang lebih tepat, ya, bahasanya cara untuk mengetahui objek transaksi itu tidak terbatas hanya dengan ru'yatul ain. Boleh ru'yatul ain, dan ini muttafaqun alaih, disepakati oleh semua ulama, bahasanya jika barang itu dilihat dengan mata secara langsung, maka dia maklum, sehingga jual belinya sah. Namun menurut pendapat yang lebih tepat, ditambahkan dengan hal ini adalah al-wasfu, deskripsi yang detail, ya, deskripsi yang detail tentang barang yang diperjualbelikan. Kemudian pada akhirnya kesimpulannya, Asy-Syafi'i mengatakan kami bolehkan menjual gandum yang masih ada di tangkainya, ya, jika dia telah layak konsumsi, dia jika telah putih, in tsabata al-hadits, jika hadisnya sahih. Ya, maka beliau berpendapat demikian dan ya, mengkaitkannya dengan keabsahan hadis. Renungkanlah bagaimanakah beliau mempersyaratkan ya, al-qaula berpendapat dengan satu pendapat, al-nadzar dengan mengetahui validitas hadis. Jika hadisnya valid, beliau berpendapat dengannya dan beliau akan tinggalkan pendapatnya manakala menyelisih hadis. Dan dalam kitab Al-Qum terdapat banyak masalah sejenis ini. Contohnya seorang mukim, jika dia niat berpuasa sebelum terbit fajar, kemudian setelah terbit fajar dia berangkat safar. Dia berangkat safar, maka Al-Imam Syafi'i berpendapat mukim ini, maka orang ini tidak boleh membatalkan puasanya. Orang ini tidak boleh membatalkan puasanya. Siapa yang menjumpai fajar, ya, terbit fajar, pagi hari terbit fajar, dan dia dalam keadaan mukim, sehingga wajib baginya berpuasa. Lantas dia berniat berpuasa, setelah itu nanti jam 12 siang ternyata dia beranggapan bahwa dia harus safar, kemudian dia berangkat safar, maka puasa hari itu tidak boleh dibatalkan. Puasa hari itu tidak boleh dibatalkan, dia harus puasa sampai tenggelamnya matahari. Adapun musafir yang boleh tidak puasa, ya, dalam pendapat Al-Imam Syafi'i itu adalah musafir yang menjumpai terbit fajar dalam keadaan dia sudah keluar dari negerinya. Dalam keadaan dia sudah keluar dari negerinya, maka itu yang boleh tidak puasa. Apa alasan beliau dengan pendapat ini? Kaidah.
manakala berkumpul dalam satu perkara al-mubih dan al-hadir, hal yang membolehkan dan hal yang melarang, maka didahulukan hal yang melarang. Maka didahulukan hal yang melarang. Maka ketika dia terbit fajar masih mukim, maka mukim itu melarang batal puasa. Melarang, status mukim itu mengharamkan batal puasa. Setelah itu jam 12 siang dia safar, dan kondisi safar itu mubih, membolehkan untuk batal puasa. Maka orang ini berpindah dari di hari itu, dia berpindah pada dua keadaan. Di kondisi yang pertama haram bagi dia batal puasa, di kondisi yang kedua boleh bagi dia batal puasa. Dan jika terkumpul dalam satu perkara faktor yang membolehkan dan faktor yang melarang, maka yang dimenangkan adalah faktor yang melarang. Sehingga beliau berpendapat, berpendapat kalau terlarang bagi orang tersebut untuk batal puasa, ya haram baginya membatalkan puasa. Sebagaimana perkawinan dari kuda dengan keledai, maka jika kuda dikawinkan dengan keledai, maka keledai itu dagingnya haram dimakan, kuda itu halal untuk dagingnya, halal untuk dimakan, sebagaimana pendapat jumhur. Maka hasil perkawinannya dagingnya tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena terkumpul padanya faktor yang membolehkan untuk dimakan dan faktor yang mengharamkan untuk dimakan. Jika terkumpul pada satu hal faktor yang membolehkan dan faktor yang melarang, maka dimenangkanlah faktor yang melarang. Dan ini yang menjadi pendapat Syafi'iyah tentang masalah safar. Inilah yang menjadi pendapat Syafi'iyah. Di sini disampaikan kalau Al-Imam Syafi'i mengkaitkan hal ini dengan hadis, karena terdapat hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan, karena terdapat sejumlah hadis, hadis dari Anas dan yang lain yang menunjukkan bahasanya musafir itu boleh batal puasa meskipun pada awalnya dia puasa. Pada awalnya dia puasa, ketika dia safar boleh baginya batal. Dan ini yang menjadi pendapat Al-Muzani, muridnya Asy-Syafi'i. Maka yang jadi sisi mahalus syahid, Al-Imam Syafi'i mengkaitkannya dengan intabata al-hadis. Jika hadisnya sahih, maka saya berpendapat dengannya. Jika tidak, maka ini kaidahnya. Ini kaidahnya, yaitu musafir yang pada awalnya dia mukim, kemudian setelah itu dia jadi musafir, tak boleh baginya batal puasa. Kemudian untuk kalimat satu kalimat setelahnya, wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan saya berkesempatan untuk ngecek di Al-Um tentang apa yang dimaksud dengan kalimat selanjutnya. Wa kadha al-halif wa anahu la ya'kilu bil hilfi wa la yu'kalu anhu. Demikian juga orang yang bersumpah dan seterusnya, apa maknanya? Ya, mudah-mudahan bisa kita sampaikan maksudnya di pertemuan yang akan datang. Demikian juga paragraf setelahnya. Ya, saya tidak faham apa maksudnya dengan semata-mata baca ini, perlu merujuk ke Al-Um yang jadi rujukan, perlu merujuk ke buku yang jadi rujukan. Demikian juga kain, jika terjadi padanya asabghun, diberi warna atau dipendekkan atau semacam itu, minaziyadat, berupa perubahan atau tambahan, ala sinaan, tambahan atau ala sinaan dari keterampilan yang itu merupakan dampak dan bukan benda. Nah, apa maksud kalimat ini? Wallahu a'lam.
rujukannya Mukhtasar Al-Muzani. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa kita jelaskan lebih lebih lanjut. Wa kadha mas'alatu ru'yatil hilal, demikian juga permasalahan melihat hilal manakala idza waqa'at qabla zawal, manakala itu terjadi sebelum zawal, zawal kesannya matahari ke barat. Demikian juga orang yang melakukan kejahatan di Mekah namun aqilatuhu bisyam, namun aqilahnya ada di Syam. Ya, apa yang dimaksudkan perlu kalimat utuh lebih lanjut. Ya, berkenaan dengan masalah aqilah, maka aqilah ini membahas tentang masalah pembunuhan tidak sengaja. Dalam aturan Islam, jika seorang itu melakukan tindakan pembunuhan tidak sengaja yang menyebabkan ya, karena satu tindakannya yang tidak sengaja orang itu mati, ya, maka tidak ada qisas dan terdapat kewajiban untuk membayar diyat. Dan dalam aturan Islam, diyat itu dibebankan kepada asobah, kepada ahli waris. Diyatnya diambilkan dari harta ahli waris dan tidak diambil dari harta si pelaku pembunuhan tidak sengaja tersebut, satu peser pun. Satu peser pun. Wallah alam, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang seandainya orang melakukan jinayah, melakan kejahatan, yaitu melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang dan itu tidak sengaja, ini terjadi di Mekah sedangkan aqilahnya yaitu ahli warisnya posisinya di Syam, maka bagaimanakah ketentuan dan aturan main untuk orang ini? Ini yang jelas, kalau dia melakukan pembunuhan tidak sengaja wajib bayar diyat, dan diyatnya itu dibebankan kepada ahli waris, dibebankan pada harta ahli waris. Demikian juga taftir sa'im, tentang batalnya orang yang puasa karena bekam. Batalnya puasa karena bekam. Pendapat Syafi'iyah, bekam tidak membatalkan puasa. Dan Imam Syafi'i mengatakan tentang hadis di Mukhtasar Al-Muzani, Imam Syafi'i mengatakan jika hadis tentang batalnya puasa karena bekam itu sahih, maka itu mansukh karena hadis yang lainnya, karena hadis yang ini. Itu kalau yang ada di Mukhtasar Al-Muzani, beliau tidak mengatakan jika hadis ini sahih maka saya berpendapat bekam itu membatalkan puasa, tidak. Yang beliau katakan jika hadis ini sahih, jika hadis ini sahih yaitu hadis yang menunjukkan batal puasa karena bekam, dan terdapat hadis yang lain yang menunjukkan puasa itu tidak batal karena bekam, maka beliau katakan jika hadis ini sahih, insa batahada, jika hadis ini sahih maka dia, kata beliau, maknanya itu mansukh dengan hadis itu yang menunjukkan kalau orang puasa, seorang yang puasa itu tidaklah batal puasanya karena bekam. Dan masalah-masalah yang lain yang banyak dan banyak. Maka poin-poin yang tadi disebutkan untuk lebih gamblang perlu merujuk di buku-buku yang disampaikan ada di catatan kaki tentang apa maksud pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.